Hello guys, welcome back to my channel. Okay, untuk video kali ni saya tak tahulah nak cakap macam mana, tapi seperti title yang ada di bawah ini, terbeli buku lagi selepas saya membeli Kindle saya. Di sini, okay, anda boleh melihat bagaimana excitednya muka saya apabila saya dapat membeli Kindle yang memang saya inginkan. Tetapi because of never ending relationship with books, okay, well, walaupun saya ada Kindle, walaupun dalam Kindle ni pun ada buku-buku lagi yang saya tak baca, tapi dilema sebagai seorang pembaca buku dan pencinta buku, makanya saya pun membeli lagi. Saya akan tunjukkan kepada anda semua apa buku yang saya beli. I bought this book online. Saya tengah scroll-scroll Shopee. Waktu tu saya tengah cari buku Samad Said lah, sebab saya macam terlimit sangat nak membaca buku tu. Sebelum tu saya menyertai sebuah webinar pemikiran. So kita ada beberapa profesor dan juga pensyarah yang meneliti dan juga mengkaji tentang novel-novel serta karya yang dihasilkan oleh Samad Said. Jadi saya jadi macam teringin sangat nak membaca, sebab saya pun nak merasai apa yang mereka rasakan apabila membaca buku Samad Said. Saya menemui satu buku Samad Said yang saya teringin sangat nak membacanya, iaitu Langit Betang. Alhamdulillah saya dah habis baca dan saya ada juga buat review ringkas mengenai buku ini di laman Twitter saya. Jadi saya pun tanpa membuang masa add to cart and then terbeli. So ini adalah hasil tangkapan saya untuk buku yang pertama, Langit Petang. Ia ditulis oleh sastrawan negara kita, iaitu Samad Said. Okey, buku ini nipis saja. Okey, saya beli dalam harga RM15 di Legend Press. Like everyone knows me. Saya memang sangat sukakan genre yang psycho thriller, mystery dan juga crime lah. Jadi pada waktu yang terhapus, saya tak buka lagi dia punya plastik. Okey, dan juga 10 nama oleh Shahizan Saleh. Kalau korang nak try untuk membaca karya daripada penulis ini, saya sangat rekomenkan anda boleh mencuba membacanya menerusi terbitan buku fiksi, iaitu Puaka. Saya pun ambil juga buku ni sebab saya tengok premis yang diketengahkan oleh buku ini juga sangat best, sebab bila kita meneliti kepada tajuk di atas, mensrea ini merupakan satu elemen yang digunakan di dalam mahkamah, terutama sekali apabila mengadili sesuatu kes jenayah lah. Mensrea ini bahasa mudahnya adalah niat apabila melakukan sesuatu, tapi yang ini lebih menjurus kepada crime lah, untuk jenayah lah, jenayah membunuh, jenayah cubaan membunuh dan juga sebagainya lah. Okay, buku ini ditulis oleh Fazrin Jamal dan saya membeli buku ini harga RM5 sahaja. Dan saya juga membeli buku 1969 sebab sekarang memang saya tengah dalam mood untuk membaca buku retelling daripada sejarah-sejarah kita. Dan 1969 ini, buku ini dia mengetengahkan satu cerita dan juga satu situasi yang berlaku sewaktu 13 Mei 1969. Saya beli ini dengan harga RM5 juga. Dan akhir sekali, disebabkan saya telah membaca buku Ahli Alkimia, lepas tu saya tengok The Biblio Press ada menerbitkan lagi satu buku selingan novela untuk buku tersebut, hasil daripada terjemahan Paulo Coelho yang bertajuk Pahlawan Cahaya. Saya mengambil keputusan untuk membeli juga sebab dikatakan bahawasanya ada pengajaran-pengajaran yang telah pun dicatatkan berdasarkan cerita alkimia tersebutlah. Jadi mungkin okey, di waktu saya rasa sedih, saya rasa macam down, saya harapkan bahawa buku Pahlawan Cahaya ini akan memberikan saya motivasi untuk meneruskan hidup dan juga meneruskan ujian-ujian yang mendatang. Oh, saya terlupa. Saya pun juga membeli buku B.H. Ma'alohim daripada Mazli Malik. Okey, buku ini adalah daripada Jejak Terbiar. Saya memang dah lama sangat nak buku ni sebab saya tengok banyak kawan-kawan saya yang review tentang buku ni. Buku ni banyak memberikan impak pada diri mereka. Jadi, saya pun macam, okay, why not I grab it together. Yeah. So, ini sahaja tangkapan saya
untuk kali ini. Jangan lupa klik dan juga subscribe channel YouTube saya, Khalilah Liana Malik. Okay. Dan kita berjumpa lagi di video akan datang. Bye-bye.